Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing acara pelepasan kelas 6 tahun ajaran 2022-2023 yang sekalian insya Allah di malam hari ini mendapatkan karunia Allah dalam hari ini adalah berkah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kami patuh seperti untuk panjang sekali Untuk kita semua dalam keadaan sehat sedaya kalau samping kita mampu sehingga mungkin itu akan kalau satu lanjut lebih ke pengalaman pasang itu restasi kebelakangan dengan kita kami amin Allah amin. Selamat suasana untuk kebunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah Masyarakat Muhammad. Tapi salam juga lejah kebunan kita sami. Kita sami sekalian pun. Dengan itu kita bersabat kebunan Nabi Allah. Bapak Ibu sekalian pun. Dan kita berjalan. Kita mengucapkan kepada kita ketinggalipun kita berjalipun dipun uri-uri alhamdulillah kita kalau nak kirim satu kantor lari-lari semau kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 kita ternyata malam hari ini ditampilkan untuk menghibur kita bersama. Ini adalah sangat meriah, tepuk tangan. Alhamdulillah. Yang selanjutnya di sini saya sangat berbangga ini dalam hal ini adalah mengurangi melanjutkan budaya bangsa yang selama ini kita akan kehilangan. Tadi sudah terkenal Pak Roto di depan bahwa orang kita, orang Jawa justru marah dan kepingin budaya dari Barat. Tapi orang Barat kepingin budaya dari Jawa. Contohnya sekarang sudah banyak yang belajar di Solo sehingga yang menindan, yang galang dan sebagainya. Ini ciri khas orang Barat namun sekarang belajar untuk seni Jawa. Ini bagus untuk dilanjutkan. Terima kasih. Ini perlu diuri-uri dan perlu dilanjutkan Pak kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Terima kasih. Nanti saya tidak janji. Kalau mungkin saya kesulitan untuk mencari bantuan bantuan. Insya Allah nanti saya cari. Ini politik dalam politik ini insya Allah nanti saya cari. Mudah-mudahan dengan doa panjang kami nanti mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Soeharto tadi. Mudah-mudahan bisa nanti desa punya gong, desa punya gong. Itu adalah terima kasih yang pertama. Yang kedua, ini dengan apa yang nanti yang disampaikan tadi untuk anak-anak ini mewujudkan bahwa budaya kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kebhinnekaan ini marilah kita
lanjutkan, dan malah kita istilahnya jangan bosan-bosan orang tua, bisa-bisa pada orang tua untuk anak-anaknya di dalam kegiatan yang seperti ini sangat positif, sangat kita bangga dengan anak-anak yang selama ini sudah haus bersawu. Ini orang-orang tua kita, ini adalah haus, haus dengan hiburan yang selama ini ada beberapa tahun yang utama ini tidak ada wujudnya seni seperti ini. Ini terima kasih sekali. Ini menunjukkan bahwa kita harus dilanjutkan apa ini kegiatan yang seperti ini. Terima kasih. Yang kedua, yang ketiga, saya sangat terima kasih dan mohon maaf anak-anak yang nota dia ini tampil ini lanjut. Wujud kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini yang kita harapkan, ini adalah sebagai pelanjut kita semua. Anak-anak kita adalah wujud pelanjutan kita yang akan melanjutkan kita nanti setelah kita purna. Contohnya bapak-bapak guru kepala sekolah dan guru-guru ini juga akan purna. Anak-anak kita ini yang perlu kita pupuk untuk mewujudkan negara ini masih tetap negara NKRI. Yang terakhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala, saya tidak bisa lama ini sampai akhirnya di malam hari ini. Ini sudah ada mami, dan ini saya mohon maaf dan mohon pamit untuk warga saya semua. Di hari Selasa malam Rabu pas tanggal 21 saya melaksanakan kewajiban Islam yang kelima, yaitu akan pindah ke Tanah Suci. Sehingga di sini saya mohon pamit dan mohon maaf selama ini apabila saya di dalam melaksanakan tugas mungkin kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Karena saya mencari seperti ini apa, pengen mungkin saya sudah siap. Ya mohon maaf saja. Dengan doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya bisa pulang dengan selamat. Namun kalau Allah menghendaki yang lain, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini selalu aku maupun pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.